raksasa. Apa yang terjadi? Nampaknya satu sontekan mematikan semua salsa. Mampu menggunakan poin menjadi 3-2. 3-2 kembali sang setter saudara Rani sana. Konsentrasi belum lepas. Sudah saudara Febi terima. Angkat tinggi-tinggi. Febi. Nampaknya gagal. Gagal. Rebound yang dibangun oleh RW 01 mampu menambahkan poin atau menambahkan poin menjadi 4-2. 4 bertahan, 2 mengejar. Kembali lepas sudah. Terus sudah kendur. Angkat tinggi-tinggi kembali. Lidia. Nampaknya terlalu melebar. Keluar kembali. Poin pun merangkat naik menjadi 5-2. 5-2 kembali menggunakan saudara Rani. Lepas sudah. Kembali risik defense yang kuranglah akurat mampu menambahkan poin untuk RW 07 menjadi 6-2. 6-2 kembali maupun dapat saudara Rani dari RW 07 lepas sudah. Siapa di sana saudara Nur? Sontek saja. Nampaknya satu pengabatan dari saudara Salwa kuranglah akurat dan jatuh di posisi 4. Kembali poin pun berpindah menjadi 3-6 kembali RW 07 lepas sudah. Terus sudah salsa. Angka saudara Rani kembali. Apa yang terjadi? Angka tinggi-tinggi mampu selamatkan. Salwa sudah sontek saja. Terus sudah lihat 1-2-3 kembali mampu selamatkan. Nampaknya tidak tahu menjentur keunggulan untuk RW 07 menjadi 7-3 kembali nombong 2 salah sasa. Lepas sudah siapa di situ? Ria ada membantu saudara Nur. Kembali satu risi pertahanan rapuh. Kembali poin pun merangkat naik untuk RW 07 menjadi 8-3. 8-3 kembali saudara sasa di sana. Lepas sudah Febi. Apa yang terjadi? Nampaknya kembali. Apa yang terjadi? Mampu selamanya saudara Ria. Terima dari belakang Nur. Angkat Rani. Ledek kembali kedua. Mampu di sebelah akurat. Kembali tribol. Aulia sontek saja. Terima saudara Salsa. 1-2-3 Salwa. Nampaknya kembali Salwa. Satu sontekan pelan namun sayang tidak bisa melewati net. Kembali poin pun kembali saudara Febi sana. Lepas sudah siapa yang dituju? Salsa. Angka saudara Rani mencoba back attack. Satu placingan risip yang sangat akurat. Kembali saudara Nur mampu selamatkan. Nampaknya kembali satu pengamatan dari saudari Nur sangatlah baik. Mampu menangkan poin menjadi 10-4. 10-4 kembali nombor 4 saudara Dia dari RW 07 konsentrasi perusahaan. Lepas sudah siapa yang itu saudara Febi. 1-2-3 Lydia maksudnya mampu disip. Sontek saja mampu diamankan. Kembali tribol dilakukan. Mencoba satu back attack diselamatkan saja. Dan tribol tengah angkat ini Asawa. Kedua kali ke satu kalinya gagal kerjasama yang dibawa oleh RW 07 kembali poin pun berpindah menjadi 5. Apa yang terjadi? Nampaknya nombung 1 dari RW 07 Salwa sudah lepas sudah. Apa yang terjadi? Nampaknya kembali satu defend, satu risip yang kurang laku di sana. Febi dan poin pun bertambah 12-5. Kembali saudara Salwa di sana lepas sudah. Terima ada saudara Aulia. Nampaknya kembali ke satu, kedua, ketiga, keempatnya risip yang kurang laku mampu menambahkan poin untuk RW 07 menjadi 13-5. Kembali saudara Salwa menjulang poin 1-2-3-nya lepas sudah. Apa yang terjadi? Nampaknya error. Tidak yang kesekian kalinya kembali poin pun berpindah di 6-13. 6-13 kembali di set yang kedua saudara Aulia. Konsentrasi pun di sana. Lepas sudah siapa yang dituju? Salsa. Ada saudara Rani. Rani di sana. Terima saudara Nur. 1-2-3 sontek saja. Terima saudara Salwa. 1-2-3 Rani maksudnya nampaknya. Umpan yang kuranglah akurat namun jatuh bola dari pertahanan RW 01 dan poin pun berpindah menjadi 14-6.
14-6 kembali saudara. Lenny lepas sudah. Terima saudara Pebi. 1-2-3. Ria kembali satu di sidang sangat akurat. Mencoba satu penyerang salsa. Siapa di situ Ria? Angkat tinggi-tinggi kedua kali saudara. Lilia mampu diamankan. Rani di sana kembali Nur. Nampaknya kembali saat pertikaian yang sangat akurat di sini Nur Hasan dan mampu menambahkan poin menjadi 15-6. 15-6 kembali nomor punggung 7 RW07 saudara Reni konsentrasi penuh 1-2-3 pelan namun pasti apa yang terjadi nampaknya diulang wasit belum meniup peluit di set yang kedua dalam turnamen CRW Desa Panjang memberikan HUT RI ke 79. Apa yang terjadi kembali satu kerjasama yang kuranglah akurat yang dibangun oleh anak-anak RW 01 dengan poin 16-6 dan tim out diminta official RW 01 di set yang kedua. Yang kedua, Lenny di sana disip yang samping angkat tinggi-tinggi. Mampu diamankan saudara Nur. Apa yang terjadi nampaknya satu pengamatan yang sangat baik dan poin pun bertambah menjadi 17-6. Kembali nomor punggung 3 saudari Ani diganti oleh nomor punggung 4 saudara Dia dengan poin 17-6. Kembali saudara Lenny lepas sudah. Apa yang terjadi nampaknya satu servis S dari saudara Lenny mampu menambahkan poin 18-6. 18-6 kembali nopung 7 lepas nampaknya tidak yang kesekiannya sepelor dari RW 07 mampu memindahkan poin menjadi 7-18. 7-18 bertahan kembali saudara Nuh dari RW 01 lepas sudah siapa yang ditunjuk nampaknya kembali satu pengamatan di saudara Reni kuranglah akurat kembali poin pun bertambah menjadi 8-18. Di set yang kedua saudara Nur konsentrasi penuh lepas sudah siapa yang dituju Salwa Rani di sana Reni atau Nur kembali satu di sibang sangat baik mencoba tiba Ria ada saudara Nur Reni sana angkat tinggi-tinggi salsa menukik tajam ke posisi satu kembali poin pun berpindah 19-8 19-8 kembali saudara Nur Hasan dari RW 07 konsentrasi penuh 1-2-3 ancang-ancang di sana lepas sudah ada saudara Aulia ada menyongsong temannya kembali saudara Ria membantu terima saudara Salwa angkat tinggi-tinggi salsa kembali menekik tajam kedua kali keempat kalinya satu kerjasama yang sangat baik mampu melaju poin 28 kembali saudara Nur Hasana konsentrasi belum lepas sudah nampaknya sepelo dari saudara Nur mampu memindahkan poin untuk RW 01 9-20 sudah mengejar kembali saudara Ria di sana lepas sudah siapa yang dituju angkat tinggi-tinggi kembali saudara Nur di pes saudara Nur kembali angkat tinggi-tinggi apa ini mampu diamankan 1-2-3 Aning maksudnya oh nampaknya masuk itulah sang senior dari RW 07 Ibu Aning mampu mendapatkan poin 2-1-9 kembali sang seto saudara Rani lepas sudah siapa yang dituju Nur 1-2 kerjasama Libya maksudnya mampu diamankan saudara Aulia ada saudara Reni Rani Salwa mampu dirisip dengan akurat back attack maksudnya diamankan saja terima saudara Nur apa yang saudara-saudara Aning dilangsungkan saja apa yang terjadi dilangsungkan kembali Salwa terima Rani Salsa sontek saja ada saudara Aulia sontek kembali mampu dirisip dengan akurat akad ini Salsa nampaknya satu sontekan mematikan kembali poin pun bertambah di 2-2-9 229 di set yang kedua kembali sang satu saudara Rani lepas sudah terima saudara Nur angkat tinggi-tinggi kembali saudara mencoba saudara PB nampaknya oh nampaknya kembali satu spek saudara PB mampu mendapatkan poin menjadi 10-22
10 pengejaran 2 babaratan kembali sang center sudah Ati konsentrasi sudah lepas sudah Arsawa Rani angkat kembali sudah Ani pelan apa yang terjadi nampaknya kembali satu pengamatan sudah Febi sangatlah baik gemilang mampu menambahkan poin atau menambahkan poin 11-12 sang center sudah Ati sudah lepas nampaknya sepeler dari sang center sudah Ati mampu menambahkan poin 2-3-11 kembali nompung 2 sudah Salsa konsentrasi penuh sudah lepas sudah siapa yang itu nampaknya Elo di sudah Salsa mampu mendapatkan poin untuk RW 0-1-12 2-3 kembali sudah Febi lepas sudah pelan namun pasti Salsa Rani di sana Ani mencoba ada sudah Ria 1-2-3 nampaknya tidak bisa melewati net dan kembali match point. Satu poin untuk menyelesaikan set yang kedua 2-4-12 lepas sudah. Out. Apa yang terjadi nampaknya? Oh, masuk dan berakhir di set yang kedua dengan poin 2-5-12 dan mampu merubah skor sementara untuk keunggulan RW 07 dalam turnamen antar RW Sedesa Panenjo memperingati HUT RI ke-79 dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada masyarakat Desa Panenjo yang sudah menyaksikan